Penyidik Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota menetapkan satu orang lagi tersangka dugaan penipuan investasi bodong robot trading milik Wahyu Kenzo. Selain satu lagi tersangka, polisi menyita sejumlah motor besar Wahyu Kenzo sebagai barang bukti. Tersangka bernama Raymond Enovan merupakan staf marketing robot trading ATG. Selain itu polisi akan memeriksa istri Wahyu Kenzo sebagai saksi. Setelah menyita 3 mobil mewah, polisi juga menyita motor besar diantaranya Harley Davidson milik Kenzo. Ada 5 unit kendaraan roda 2 yang diserahkan Wahyu Kenzo kepada penyidik. 2 diantaranya adalah motor gede dengan merek Harley Davidson dan BMW. Salah satu diantaranya yaitu RE dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Karena RE ini adalah marketing daripada robot trading ATG. Rencana hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap beberapa saksi. Diantaranya adalah istri daripada tersangka Wahyu Kenzo.